Jangan diminum itu. Udah. Dia enggak tahu tuh video ini. Wah, lihat ke sini apa dari tadi saya videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Daeng. Dia tidak tahu saya videonya dari tadi tuh. Nah, kali ini saya akan coba update lapak bongkahan batu akik termurah yang ada di Jatinegara ya. Di sini pilihannya banyak, harganya juga terjangkau, dan ada beberapa kali kita liput ternyata di sini banyak antusias dari teman-teman ya. Kita langsung update aja koleksi-koleksi yang ada di lapak ini. Nah, mama. Jadi patokan lapak ini tuh di gerbang keluar dan juga masuk Jatinegara. Ini ada beberapa pilihan referensi ya. Ini juga ada nih. Ah, yang keong-keong. Kita perkenalkan dulu ownernya. Ini ownernya. Gimana, sehat? Alhamdulillah, sehat. Yang penting sehat dulu ya. Amin, amin. Nah, coba kita perlihatkan dulu nih untuk beberapa koleksi kita yang ada di lapak ini, termasuk yang bongkahan jumbo. Ini kayaknya enggak ada yang enteng-enteng, berat-berat semua ya? Semua, ini ukurannya paling kecil 10 kilo. Paling kecil 10 kilo. Oke, untuk harga sendiri nih dari berapaan ini harganya? Ada sekitar ada yang 1 juta, oke. Ada yang 500. 1 juta, 500. Terus pokoknya paling 1 juta antara 500 dah. Oh, bongkahannya. Estimasinya segitu ya. Iya. Oke, tuh. Kita berarti per lempeng juga, per satuan juga ya? Atau apa, per kiloan gitu, kiloan bisa juga ya? Bisa. Oke, itu teman-teman bisa kiloan. Ya. Oke, yang mana lagi nih yang mau kita lihat ini? Yang dari ujung dulu apa? Yang dulu ya. Oke, ini di sini banyak juga nih bahan-bahan yang bisa jadi referensi buat teman-teman yang mau nambah koleksi, silakan. Nah, ini kecubung ya? Ini kecubung. Ini berapa? 27 kilo. 27 kilo. Ya. Wah, wow, gede. Per kilonya 150.000. Per kilonya 150.000. Oke, per kilonya 150.000. Masih murah lah. Satu biji kita jual berapa ya kan? Kalau satu kilo bisa puluhan biji ya jadinya. Ya, apalagi buat koleksi. Ah, bisa juga buat biseki. Jadi nggak usah dibentuk ya, kayak gini aja apa adanya. Kalau ini dijual nggak, Dian? Indah ya? Kalau ini dibuat di pajangan. Oh, pajangan. Giliran udah dikasih makan, semangat dia. Nah, ini teman-teman di sini selain ametis ini, kita juga ada. Ini juga ini baru nih. Oh, ini baru juga, baru masuk nih. Ini apa dia jenisnya? Kasadon. Kasadon dan pacitan. Oh, pacitan nih, batu pacitan. Oke. Pacitan. Kayak buat teratai. Ah. Iya, teratai ini. Ini? Ini batu kristal. Kristal. Oke. Okay. 20 kilo. 20 kilo. Nah, ini mah fosil itu apa? Fosil kelor. Oh, kelor. Fosil kelor nih, fosil gali-gali kelor tuh. Nih, yang kecilnya ada, yang gedenya ada ya? Iya, fosil gali-gali. Kita kasih berapa nih yang gede nih? Ini oke, 1,5 ya. Oke. Okay. Ya, 125 kilo. Oke, okay, 125 kilo. Nah, kalau yang di sini nih, ini kan ada jenis lumut apa-apa ini? Ini Aceh. Oh, Aceh. Oke. Okay. Kita kasih berapaan deh, Bang? Ini Aceh 800 2 kilo. 800. Oke. Okay. Terus ini? Ini Jasper apa? Jasper. Jasper, oke. Okay. Oh, ini mandi gajah. Oke. Okay. Bisa satuan, bisa kiloan ya. Bisa. Ini berapa tadi harganya belum? Ini harganya 300.000. 300.000. Oke, siap. Kalau di sini? Kecil-kecil. Ya, kecil-kecil ya, bahasa 100.000. Oke, 100.000-an ya. Ini juga ada safir, blue safir berapa nih kita kasih ini? Biasa per satunya 50.000. 50.000. Ya. Oke. Mau murah beli kiloan aja ya. Ini ya, kiloan. 250.000 per kilo ya. Kelor. Oke, kelor, siap. Ini ada lagi nih. Ini juga ada. Ini badar apa namanya? Ya. Spirit pelangi. Biru pelangi ya, benar ya? Iya, iya. Kayak Kalimaya dia. Kayak Kalimaya, betul. Spiritnya spirit pelangi. Ini kita jual per lempeng atau per kilo nih? Per kilo bisa, per kilo harganya 250.000. 250.000 ya per kilo. Per lempeng satu 300.000. 300.000 ya. Oke, siap. Ini ada juga. Entah ini berapaan ya kita kasih? Ini sejenis kalsit ya. Oh. Ini sejenis kalsit, yang ini kayak mandi gajah, fosil, ini kelor. Oh, gede ya. Dari kelor. Siap. Ini warna ungu apa itu? Kecubung ini, Pak. Oh, kecubung. Ya, ada yang kecil, ada yang gede ya. Ada yang kecil, ada yang gede. Kita kasih berapa? Ini dia kasih harga 1 juta setengah. 1 juta setengah ya. Berarti 2 kilo lebih. 2 kilo lebih ya. Warna ungu ya, asli ini. Oke, ada yang kecil, ada yang gede. Nah, mana
mana lagi nih, banyak banget ini bahan-bahan. Wih, ini baru juga masuk nih. Ini baru. Apa dia nih? Kok ini kayak keong? Fosil keong. Benar ya, fosil keong ya. Asli dia. 35 kilo. Ada 5 kilo. Fosil keong asli ada ini. Oh iya, betul ya. Oh, benar. Amin. Kita kasih berapa dia nih? 1 juta setengahan. Oh, paling murah 1 juta lah. Ada dari 1 juta ke atas lah ya. Ada yang kecil-kecil kita jualin 200 ribuan. Oke, yang kecil-kecil ya ini ya. Iya, 200 ribuan. Ini gali kelor. Ini gali kelor lagi. Gali kelor. Ini coba, karena pasti kan banyak yang suka nih model begini. Kita coba banyak lihat detail ya. Ini satu. Alam. Fosil asli alam. Bentukan alam ini asli. Asli kayak fosil. Wah ini juga ya. Wih, bisa aja dapatnya ya. Ini asli alam ini. Ini kayak apa namanya? Kerang lokal. Siap. Ini sama ya, kerang juga ya. Ini yang kerang kecil, ada juga yang gede. Kalau ini tutut ya? Ya. Kucing yang bungkem. Keong bungkem. Yang kecil begini kita kasih berapa? Itu saya kasih harga 150.000. 150.000, oke. Ini berapa? Yang besar 200. 200 ya. 200.000, worth it banget nih. Mana lagi? Ini yang berapa nih? 250.000. Oke. 250.000. Kristal. Mantap. Mana lagi? Ini yang hitam-hitam apa dia? Yang safir. Oh, safir, bongkahan ya. Iya, safir. Oke, siap. Sapir. Kita perlempengnya berapa kita kasih nih? Kasih perlempengnya 250. 250.000. Oke. Iya ya, birunya enak ya. Bisa jadi banyak itu. Kalau main kecil juga ada nih. Nih. Sama lagi rata-rata 50.000. Rata-rata 50.000 per kepingnya ya. Iya. Nah, ini sama aja. Ini skrum. Oke. Bacin nih kalau. Bacin. Nah, harganya sama ya. Ini sama ada biru-biru, aja. Ini cakep birunya nih. Warna biru juga, warna safir juga. Kalau ini warna gelap tapi setelah di center safir ya? Iya, safir, tembus center. Ini Giok S. Kecubung S. Ini kita kasih berapa nih kecubung S? Sama-sama rata-rata 50.000. 50.000-an ya. Kristal ya maksudnya. Iya. Ini cat eye-nya juga sama. Ini berapa? Cat eye. Sama aja 50.000 juga. Lempengan kecil, spirit. Ya, kalau penjualan ini cukup 100-50. Oke, 100-50 ribu sih. Rata-rata sama, sama. Ini sama juga. Ya. Spirit juga sama. Berbeda-beda. Oke. 150 ribu. Ini apa sih maksudnya ini? Jalak sutra. Bisa satuan, bisa juga kiloan ya? Ya, sama juga. Jadi ada seratnya dia kalau dibentuk ya? Iya betul. Nah ini? Ini batu kristal. Batu kristal, bulu anoman. Oh ini bulu anoman nih? Iya itu bulu anoman. Berapaan dia per kepingnya? Per keping 100.000. 100.000. Kalau yang kristal ini? Itu kristal ada yang 50, ada yang 100. Tergantung ukurannya berarti ya? Ini. Oke. Itu apa? Giok sabun. Oh giok sabun. Kita kasih berapa nih katanya? 100.000, oke. Giok sabun ya. Jadi dia agak kuning ya. Agak kuning merah kalau udah terjadi. Nah, terus untuk semua koleksi kita di sini, misalkan teman-teman pengen belanja ke tempat kita nih, ada nggak nomor yang bisa dihubungin? Ada pak. Berapa nomornya? 0812. Oke.
87 15 47. Oke, dengan Pak siapa? Pak Iwan. Pak Iwan, bisa telepon atau WA ya? Oke, kita tiap hari buka ya? Tiap hari. Oke, siap. Terima kasih banyak Pak Iwan. Mudah-mudahan setelah kita review makin ramai dan makin berkah usahanya. Tetap semangat. Oke, sukses selalu ya. Tuh, mantap. Tuh banyak banget tuh dari ujung sampai sini tuh bongkahan semua tuh. Oke, sahabat Deng, itu tadi sudah bisa di salah satu lapak bongkahan batu akik yang ada di Jatinegara atau Rabuin. Bagi teman-teman yang mau koleksi silakan merapat sini karena sini pilihannya banyak, harganya terjangkau. Sampai ketemu lagi di berikutnya. Salam kopi gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.